Korang pernah nampak tak orang jual SIM card? Dia promote kalau ada line pakai, tak ada line jangan pakai. Tak ada. So kepada anda yang mahukan SIM card terbaru, tak kiralah terbaru ataupun SIM card lama ataupun plan baru ataupun plan lama, korang boleh PM dekat ruangan description dekat bawah dan korang akan berurusan secara directly dengan tuan penasihat telco, bukan penjual SIM card. Sebab apa? Kalau plan tu dia punya line ke laut, aku cakap terus kerang, jangan pakai, pergi beli SIM card lain. So jangan lupa contact tuan penasihat telco untuk dapatkan SIM card-SIM card yang kemungkinan besar berbaloi untuk anda dan sangat menjimatkan duit anda setiap bulan. Sebab ini penasihat telco, ini bukan penjual SIM card. Tunggu apa lagi? Pergilah WhatsApp cepat. Video ni direcord, dirakam pada bulan Julai tahun 2022. Jadi aku telah menggunakan satu SIM card yang dinamakan SIM card ES 4G selama 2 tahun. Lebih kurang lah. Aku tak pasti masa yang tepat tu, tapi aku boleh aim di mana dalam 2 tahun juga aku dah guna. Sekarang ni ES 4G SIM card prepaid mempunyai satu plan yang agak dah lama jugalah. Plan tu almost aku rasa setahun, lebih setahun lah. Kemungkinan besar lah, lebih setahun. Plan yang dinamakan YES 4G kasih up unlimited. Dia punya plan ni simple je. Unlimited internet. Lepas tu dia bagi sekatan kelajuan sebanyak 7 Mbps, which is memang sangat-sangat sesuai kalau nak guna untuk data harian ataupun social data, guna untuk tengok video apa semua biasa-biasa, ringan-ringan tu boleh. Lepas tu dia ada satu free hotspot yang besar, 9GB untuk korang hotspot ke device lain. Sebab korang kena tahu, plan kalau dah dikategorikan sebagai plan unlimited internet, biasanya tak boleh hotspot kecuali dia bagi free hotspot. Lepas tu untuk call memang tak ada lah, call kena bayar. So SIM card tu aku dah pakai lama dah, dan apa pendapat aku sekarang digunakan pada bulan Julai sekarang ni tahun 2022. Bagi aku ianya satu SIM card yang puas hati. Yang tak puas hatinya adalah disebabkan coverage ES4G ni kurang meluas. Dia nak kata luas tu tak tahulah nak cakap macam mana, sebab bagi aku range dia macam tak cukup. Dia macam let's say kan, ini pencawang, ini pencawang, sini dengan sini ada pencawang, lepas tu dekat sini ada pencawang lagi, tapi macam yes, macam kat sini ada pencawang, lepas tu range dia sampai sini sampai sini dah tak ada line, depan sikit depan sikit pencawang baru kat sini. Dia macam terlalu jauh jarak antara satu pencawang hingga ke satu pencawang. Ini masalahnya yes. Jadi kita boleh cakap lah, senang cakap, dia coverage dia tak cukup meluas. Lepas tu kelemahan YES 4G ni, dia memang out gila bila tempat dah tak ada line. Sebab nama pun YES 4G. YES 4G ni dulunya dicipta apabila ada 4G. Dia tak ada 3G, dia tak ada 2G, H tak ada, apa lagi yang bawah-bawah daripada 3G kan, memang dah tak ada. Jadi dia akan ada satu situasi di mana kalau tak ada coverage, dia terus langsung-langsung tak boleh guna. Tu yang boring tu. Sebab tu aku pernah kongsikan dekat video yang lepas, di mana SIM card YES 4G ni jangan digunakan sebagai main number. Sebab bahaya kalau korang jenis keluar outstation, banyak pergi ke banyak tempat, tempat tu, tempat ni, tempat A, tempat B, tiba-tiba tak ada line, totally out, terus tak boleh pakai. Sebab dia cuma ada 4G. SIM card yang korang guna ni, selain YES 4G, dia ada banyak. Dia ada 4G. Kalau line 4G tak ada, korang dapat line 3G. Tapi line 3G tak payah cerita lah sekarang, sebab dah shutdown. Dia ada lagi 2G, di mana 4G dah habis, internet laju dah tak ada, dia akan pergi ke 3G. Tapi 3G tak ada, dia boleh pergi ke 2G, di mana internet yang 2G ni H, dia still ada internet tapi slow macam siput. Siput pun lagi laju. Jadi dekat situ korang masih ada peluang untuk gunakan SIM card itu untuk call. Walaupun internet tak ada tapi call tu boleh. Jadi ini kalahnya dekat SIM card ES4G ni. Bila tak ada 4G dia langsung tak boleh guna. Internet jauh sekali, call memang tak ada. Sebab dia tak ada lagi line-line kat bawah dia. 2G, 3G dah tak ada. Dia totally hanya 4G sahaja dan 5G. Lepas tu bagi aku sebagai seorang pengguna YES 4G ni, sampai sekarang bagi aku line dia memuaskan. Cuma sekarang ni dia ada masalah di mana mendung kadang-kadang dia bermasalah, tapi tak kerap lah. Lepas tu pada hari di mana hari waktu yang kita cakap hujan, hujan biasa tu boleh terima lagi. Tapi kalau hujan yang lebat lain macam tu, memang dia sampai tahap tak ada line, tiba-tiba disconnect. Tapi bukanlah bermaksud kalau hujan tengah lebat tu kan, katakan hujan lebat tu tempohnya sejam, sejam korang tak ada line, dia tak macam tu. Dia let's say macam korang tengah guna-guna, tiba-tiba tak ada line sekejap, lepas tu dia ada balik. Dia macam tu je, dia terputus macam tu. Tapi okey lah, boleh terima lagi lah dengan keadaan macam tu, situasi macam tu tak ada masalah sangat lah. Lagi satu yang bestnya, selama aku guna ni aku tak pernah top up. Aku top up pun dulu-dululah masa mula-mula. Rasanya waktu aku belum promote
Yes4G ni dekat YouTube. Yes4G ni dia ada satu fungsi di mana kalau korang masuk ke dalam apps tu, dia ada referral link lah. Referral link tu kalau korang kongsikan dekat siapa-siapa kan, member-member ke saudara mara ke siapa-siapa, kalau guna SIM card tu beli dekat link tu, korang akan dapat RM5 lah. Tapi aku tak faham sangat lah dia punya ni. Aku malah nak study dia punya referral link ni. Tapi yang penting, daripada start aku guna kan, aku dapat lebih kurang dah 300 lebih duit dalam tu. Dan sekarang aku tinggal ada balance lebih kurang RM70. Tiap bulan masuk lagi, masuk lagi. So SIM card ES4G ni, dia tak sama dah macam Tone Wow. Tone Wow ni kita promote sebab kita nak buat gaji kan. Lepas tu nak kena daftar ahli. Untuk ES4G ni, just pakai, korang dah ada link. Bila dah ada link, korang share dekat orang, orang lain beli SIM card apa semua, aktifkan, beli internet, korang dah dapat RM5 directly dekat kredit dalam tu. Korang ada option di mana boleh keluarkan masukkan dalam bank, ataupun korang guna untuk top up plan internet. Top up kredit, lepas tu beli plan internet. Memang best. Jadi SIM card tu aku pakai secara percuma lah berbulan-bulan ni. Yang jadi masalahnya, memang masalah gila. Bila dia bagus sangat, dia jadi masalah. Iaitu masalahnya adalah, korang tahu kan di mana ES4G ni, kalau kita rajin shopping dekat Shopee, kita akan dapat voucher ES4G. Dia bagi 60GB internet, 100GB internet, banyak gila. Jadi aku claim member aku ada voucher Shopee kan, ES4G, claim. Sampailah aku dapat sampai 200GB internet, 300GB internet, aku tak perlu beli plan internet. Jadi aku perlu top up RM30 untuk aktifkan SIM card tu selama sebulan, untuk aku guna internet free dalam tu, high speed internet yang percuma kita dapat daripada voucher ES4G yang diberikan oleh Shopee. Yang masalahnya sekarang apa? Kredit aku dah nak dekat 100, tapi semua luput, tak guna. Macam mana nak guna bila aku just top up RM30 untuk aktifkan SIM card aku, aku dah ada lagi internet free dekat situ. Jadi aku tak perlu beli plan internet. Memang jimat gila lah pakai SIM card ni. Dalam wallet aku tinggal RM70. Lepas tu dalam kredit aku ada dah nak dekat 100, satu kredit yang luput. Aku tak tahu nak buat macam mana. Boleh ke kita aktifkan dan kita cash outkan balik kredit tu? Aku tak rasa boleh lah. Tapi kalau korang rasa korang tahu nak buat macam mana, cuba bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Apa idea korang untuk SIM card yang macam ni? Kredit banyak tapi dah luput. So guys, itu dia benda yang menarik dan tak menarik tentang SIM card ES4G ni. Jadi mungkin ada di antara you guys yang masih belum gunakan SIM card ES4G, nak cuba SIM card ES4G ni, boleh beli dekat ruangan description dekat bawah. Korang tengok tu, ada link untuk beli SIM card tu. Support-support sikit lah, itu referral link aku. So korang beli dan korang rasa sendiri. Dan aku cuma bagi satu point yang you guys kena ingat. Kalau korang tak confident dengan line ES4G, katakan you guys duduk bukan kawasan bandar, tapi duduk di kawasan luar bandar ataupun kawasan kampung. Kalau korang duduk dekat kawasan yang dinamakan sekolah kebangsaan, kebiasaannya ada line ES4G. Sebab kebanyakan sekolah kebangsaan yang ada dekat tempat aku, area aku ni, semua ada pencawang ES4G. Jadi benda ni boleh dijadikan rujukan kepada you guys yang nak beli SIM card ES4G tu. Pergi cek kawasan rumah korang tu dekat dengan sekolah kebangsaan atau tak. Kalau jauh tu, gamble aje lah, try. Tapi kalau dekat, aku rasa korang pergi depan sekolah tu kejap, tengok ada pencawang tak. Biasanya pencawang ES4G, mesti tak ada masalah, boleh try. Beli je, mesti ada line. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.